Halo teman-teman YouTube, welcome back to Dominic Gaming Channel. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Dominic bermain Avatar World. Oke guys, jadi gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat dan baik selalu ya. Oke, jadi pada video kali ini aku akan shopping seharian sebawa napping di Street Shopping Boulevard. Nah, sebenarnya di video kali ini aku pakai set pakaian yang aku dapetin di Street Shopping Boulevard. Nah, kayak gimana sih caranya buat ngedapetin item ini? Kalian bisa tonton di video aku sebelumnya ya, cara mencari item gratis yang ada di Street Shopping Boulevard. Nanti, kalau misalnya kalian udah ikutin cara aku, kalian akan mendapatkan topi kupluk selucu ini nih guys. Terus kalian juga dapetin kacamata imut dan satu set pakaian warna ungu yang lucu gemoy lagi nih guys. Gak cuma itu aja, kalian akan juga mendapatkan skateboard. Wah, nih lucu banget kan? Lalu kalian juga akan mendapatkan sepatu yang unik gemoy seperti ini. Nah, jadi itu dia ya. Oke, jadi mending kita langsung aja dan aku udah nyiapin kartu debit atau kartu untuk belanja kayak gitu ya guys. Nah, jadi ini dia kartunya ya guys, untuk aku berburu shopping serba warna pink yang ada di Street Boat. Oh ya guys, sebenarnya tuh aku gak cuma dapat set pakaian kayak gini, tapi juga dapat black card. Tapi karena aku udah pakai black cardnya, jadi aku udah gak bisa dapetin item gratis lagi nih teman-teman. Makanya aku pakai kartu yang biasa ini ya. Nah, jadi mending kita langsung mulai aja berburu shopping serba warna pink yang ada di Jalan Boulevard. Oke, jadi mending kita langsung mulai aja. Let's go. Yeay, sekarang aku udah sampai di Jalan Boulevardnya nih guys. Kira-kira untuk kemana dulu ya yang mau aku berburu barang serba warna pink? Kemana ya? Cap, cip, cup, kembang, kuncup, pilih mana yang mau dicup. Oke guys, jadi aku akan mulai berbelanja atau berburu serba warna pink di toko sebelah kanan dulu ya. Dan di toko sebelah kanan itu ada toko baju Barbie gitu guys. Nah, semoga aja sih ya di toko baju Barbie ini ada edisi khusus serba warna pink guys. Jadi kita langsung masuk aja. Dan di sini aku sudah masuk ke toko baju Barbie-nya guys. Ya, ternyata hari ini lagi tidak edisi khusus serba warna pink guys. Ternyata dia sudah restock ke baju yang barunya. Nah, tapi tenang aja deh teman-teman, karena baju yang warna pinknya itu masih ada stoknya di toko baju ini nih. Nah, ini karena banyak banget baju pinknya yang udah kali stok lagi. Nah, jadi mending kita langsung masuk ke keranjang kuning ya teman-teman. Nah, kebetulan nih ada paper bag yang warna kuning juga guys. Jadi mending kita langsung serbu aja baju-baju warna pink yang ada di toko baju ini nih guys. Nah, jadi di sini aku mau langsung masukin aja ya guys. Di sini ada baju, ada tank top, ada rok juga yang bentuknya kayak gini ya guys. Ada banyak bentuk love-nya gitu. Wow, cantik sekali. Wah, ini sudah tidak muat guys. Kayaknya aku perlu paper bag lagi nih. Ya guys, aku malah jadi keganti sama rok warna pinknya. Aduh, maksudnya toko masukin ke dalam paper bag-nya nih. Waduh guys, sepertinya sudah tidak muat lagi nih. Apa aku kebanyakan ya? Waduh guys, ternyata aku tidak bisa membawa semua baju-baju ini ke dalam paper bag-nya. Sepertinya ada yang harus kukorbankan nih teman-teman. Nah, kayaknya aku cuma mau ngambil beberapa bajunya aja ya guys, yang sekiranya masih nyambung satu set pakaiannya. Karena aku masih berburu banyak lagi nih guys, jadi aku mau ngambil dress ini juga ya. Lalu aku mau ngambil tas warna pink yang lucu ini. Wah, kira-kira ada apa lagi ya di sini? Kita lihat-lihat lagi ya. Teng tereng teng. Guys, lihat deh di rak situ tuh kayaknya ada sebuah jaket deh guys. Wah, ternyata ini bukan jaket guys, tapi celana training. Dan ini cocok banget buat olahraga gitu ya. Aku mau masukin ke keranjang kuning aku. Dan sepertinya ini sudah penuh alias mau meledak ya tas paper bag aku. Nah, jadi kita mau langsung bayar dulu ya pakai kartu debit aku. Nah, jadi kita totalan dulu ya guys.
Dan totalnya itu adalah cuma $8. Wow, murah sekali. Kalau begitu aku mending borong semua toko ini. Wah, tapi tidak bisa ya guys, karena keranjang kuningnya cuma muat beberapa baju aja nih. Nah, jadi kita lanjut ke toko yang selanjutnya. Oke guys, jadi kembali lagi bersama aku. Nah, di sini tuh aku habis ambil keranjang ya guys, karena sepertinya aku akan mengambil banyak banget serba warna pink nih guys. Dan sepertinya tidak akan muat kalau misalnya aku cuma bawa keranjang kuning satu ini nih. Nah, mending kita lanjut lagi shopping serba warna pinknya nih guys. Dan toko kedua adalah toko baju ya guys. Ini tuh kayaknya toko baju dan toko aksesoris gitu. Nah, mending kita langsung masuk aja ya. Oke, jadi di sini kita langsung berburu aja. Wow, dan di sini aku langsung dapetin kasir warna pink guys. Dan gak mungkin kan aku bawa kasir orang, tapi aku ambil bandananya guys, karena bandananya ini tuh warna pink guys. Wah, lucu sekali ya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Cukup. Nah, di sini juga ada bando atau jepitan warna pink itu ya, guys. Nah, guys, selain toko baju Barbie tadi, di sini juga ada jualan baju yang warna pink kayak gini nih, guys. Kita lanjut lagi. Apakah di sini ada warna pink juga, guys? Wah, ada kamera nih warna pink. Mending kita sekalian bawa aja ya. Hehehe, lumayan, guys. Ini buat ngevlog aku. Oke, sekarang kita next ke toko selanjutnya. Toko selanjutnya yang ada di Street Shopping Boulevard yaitu toko sepatu guys. Dan di sini aku mau cari sepatu warna pink ya teman-teman. Nah, jadi mending kita langsung masukin ke keranjang kuning aku nih. Dan di sini aku langsung bertepatu kayak kue gini ya guys. Dan ini tuh lucu gemoy gini. Oke, sekarang kita berburu lagi. Apakah masih ada sepatu warna pink di sini? Sepertinya tidak ada ya guys, karena warnanya tuh masih mirip-mirip ungu sama pink gitu ya. Nah, tapi aku udah dapetin sepatu warna pinknya nih, jadi mending kita langsung lanjut lagi ke toko yang selanjutnya. Oke guys, setelah aku keluar dari toko sepatu, sekarang aku mau coba shopping di toko sebelahnya guys. Dan toko sebelahnya itu, wow, ini adalah toko skateboard anak kecil ya, jadi mending kita langsung masuk aja yuk. Nah, jadi di sini aku mau lihat-lihat dulu apakah ada barang warna pink di sini. Wow, lihat guys, di sini ada kacamata warna pink. Dan ini tuh kacamatanya, wow, kece sekali ya. Aku mau langsung coba. Gimana guys, cocok gak sama penilaianku? Wah, kayaknya aku mau langsung beli deh. Dan aku jatuh cinta banget sama kacamata ini nih. Jadi kita lanjut lagi, kita mencari topi warna pink di sini guys. Dan kita mendapatkan topi ini nih guys. Ada gambar petirnya, jeder. Dan aku mau langsung masukin aja topinya ke dalam keranjang kuning aku ya guys. Oke, kita lanjut lagi. Apakah masih ada barang warna pink di sini? Wah, sepertinya sudah tidak ada lagi ya guys. Jadi mending kita lanjut lagi ke toko sebelahnya. Oke guys, aku sudah berburu barang warna pink yang ada di toko skateboard anak kecil nih guys. Sekarang kita lanjut lagi ke toko yang sebelahnya ya. Wow, ternyata, oh bukan guys, aku salah. Ternyata yang tadi itu adalah toko topi, bukan toko skateboard. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, ternyata tuh soalnya agak mirip kalau dilihat dari depannya. Oke, jadi mending kita langsung masuk aja ke dalam toko skateboard anak kecil ya. Oke, jadi kita lihat-lihat dulu di sini guys, apakah memang ada barang warna pink. Wah, di sini aku dapetin boneka warna pink guys. Lucu sekali karena dia kunti bogel gini ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sebelah sini ada baju baby, tapi baju babynya tuh nggak ada yang warna pink guys. Mending kita lihat-lihat lagi ya. Ada bedongan bayi guys, ini tuh ada warna pink ya, nggak apa-apa deh aku masukin ke keranjang kuning aku. Dan di sini tuh ada baju atau singlet gitu ya guys, dan ini tuh untuk anak bayi atau baby ya guys. Nggak apa-apa deh aku masukin aja ke dalam keranjang kuning aku. Dan kita lanjut lagi, apakah ada skateboard di sini guys? Skateboard warna pink. Kayaknya aku belum pernah lihat skateboard warna pink deh guys di sini. Wah, sudah tidak ada apa-apa lagi di sini. Wah, padahal aku udah kepo banget guys, dan ternyata aku nggak dapetin skateboard warna pink ada di toko ini. Oke, jadi mending kita lanjut lagi ke toko selanjutnya yang ada di Street Boulevard ini. Nah guys, jadi karena aku udah belanja di arena jalan Street Boulevard ini, sekarang aku mau nyoba belanja di bagian belakangnya ya guys. Dan di bagian belakangnya itu tuh khusus area food court gitu nih teman-teman. Oke guys, jadi mending kita langsung lanjut lagi, let's go.
Setelah aku capek berbelanja, aku mau beli makanan dulu ya guys. Dan di sini tuh adalah toko hotdog. Apakah ada hotdog warna pink di sini guys? Ini kita lihat ya. Kira-kira yang mana yang enak dan hotdognya warna pink nih? Kalau aku lihat sih kayaknya ini tuh ada topping baconnya ya guys. Wow, ternyata sudah sepaket sama minumannya guys. Dan kebetulan minumannya itu minuman strawberry nih guys. Jadi aku mau langsung minum dulu ya. Yummy. Ternyata rasanya segar banget guys. Dan di sini aku mau langsung cobain makanan hotdognya ya. Nyam 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 nyam. Nah, karena aku udah beli makanan dan minuman yang warna pink di toko hotdog ini, sekarang kita lanjut lagi ke food court sebelah guys. Nah, di food court yang belakang itu ada toko es krim nih. Yeay, sekarang aku sudah sampai di toko es krimnya nih teman-teman. Wah, tapi kalau kita lihat dari bar menu es krimnya cuma gini-gini aja guys. Sekarang aku mau sulap ganti menu es krimnya nih teman-teman. Kalian lihat ya dan simak videonya baik-baik. Nah, jadi caranya adalah kalian harus melengkapi bagian yang masih kosong di sini. Nah, di sini aku mau langsung aja ya, guys. Dan kalian perhatiin aja video ini. Wah, jadi ini dia, guys. Sudah bergantikan menu-menu es krim yang ada di toko es krim ini. Nah, jadi di sini aku mau langsung pesen es krimnya ya, guys. Dan kita pesen es krim yang warna pink tentunya. Oke, jadi di sini aku mau pesen es krim yang ada glitter-glitternya ya, guys. Dan ini warna pink. Dan di sini aku juga mau campur es krim yang ada butiran saljunya kayak gini nih guys. Wow, sudah jadi deh es krim aku yang warna pink ini. Dan aku nggak cuma pesen es krim aja. Di sini aku juga mau pesen pancake-nya nih guys. Dan di sini aku mau pilih bentuk pancake yang apa ya guys, kira-kira yang bundar saja ya. Nah, ini lagi dibuatin dulu pancake-nya dan sudah jadi. Dan tentunya aku mau pakai krim yang warna pink ya guys. Wah, sudah jadi deh. Dan ini dia es krim serba warna pink dan pancake warna pink nih guys. Wah, kira-kira masih ada makanan apa lagi ya yang warna pink yang ada di sini? Oke guys, jadi di sini juga ada minuman warna pink yang di sini. Ini tuh seperti kayak pop ice ya guys atau milkshake. Nah, di sini aku mau langsung masukin aja ke dalam keranjang kuning aku. Dan di sini juga ada minuman warna pink lainnya guys. Mending kita langsung masukin aja ya. Oke, jadi itu dia guys. Benar banget. Oke guys, jadi itu dia hasil berburu shopping serba warna pink yang ada di Street Shopping Boulevard. Nah, gimana nih teman-teman? Kalian juga cobain ya update terbaru yang ada di Avatar World ini nih. Oke guys, jadi cukup segitu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya ya. Nah, kalian jangan lupa di like, share, dan subscribe juga ya channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.